Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad saat dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pakcis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di The Pakcis ya, kita berdua ya Pakcis ya. Ya, kita berdua ya guys. Berdua. Ya. Yes, ya, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini bersama dengan kita dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcis, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus sikat, guys ya, lagi-lagi bahagia entertainment. Karena kita berdua nih ya Pakcis ya, suka ya, yang entertainment berdua. Guys ya. Nah, jadi guys, kali ini kita bakal melihat aksi ya Bapak Prabowo joget setelah pidato kemenangan ya, karena lagunya sangat viral di Malaysia, juga viral banget guys ya, banyak yang gunakan itu sebagai TikTok juga konten ya, karena memang seru banget. Nah, oke gas. Jadi guys, enggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3 2 1 and go. Video ini juga pernah viral ya guys di TikTok. Kita sama-sama Malaysia bergembira bersama. Yes. Pak Prabowo, Mas Gibran. Wah, lepas pidato kemenangannya majority. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2. Hey. Gemoy. Gemoy ya. Arian gemoy guys. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Tapi waktu ini memang asik lah, lagi-lagi bila kita dapat apa, mendengarkan pidato daripada Mas Gibran juga, Pak Prabowo. Wah ramai ya. Ramai sekali guys. Penuh satu stadion. Kalau nggak salah ada Deddy Kobusier juga. Ya rame artis-artis ya, Mas. Wah, lagunya ini bikin asik banget guys. Lihat tuh berapa asik ramai lagunya guys. Sampai mau jalan pun nggak bisa. Masuk, ada gagasan tetap masuk meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Tetap masuk. Ya makin emas. Oke gas. Oke gas. Nomor 2 seorang gas. Enak lagu ini sebenarnya. Asik. Asik. Kena dengan nomor 2. Ya ampun, ramai banget nih. Pasangan buat tuh kebal serangan, tak pernah janji manis tuh bertahan, berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita kan jujur, kita kan rakyat yang hidup bergisi. Wah, masuk dalam TV ya. Iya. Kita berakselerasi, hidup yang sulit, silakan pamit kita. Terima kasih kameramen. Ede. Mantap Ede. Dan
dan Gibran. Ada Prabowo gas, dan Gibran. Oke, gas Prabowo Gibran paling pas. Asik. Mantap nih guys. Aduh. Ulang gurit now. Ulang gurit now guys. Ada juga. Aku ingat ya. Aku lihat sekali ya, udah tahu ya. Ulang gurit now ya kan? Iya ya. Iya. Siapa lagi? Alah, enggak sempat lihat. Wah, semangat terus. Nomor 2 orang gas. Masih enggak puas hati ya begitu ya kan. Waduh, tapi biasa. Memang seru lah di waktu pidato itu kita boleh lihat lah bagaimana crowd guys, bagaimana orang ramai. Yeah. Wah. Iya. Yeah. Waktu itu. Yes, luar biasa sekali guys ya. Kita mereaksi lagunya ya, jogetnya itu mantap. Kita betul, suka betul, entertainment betul. Ya. Ini sebenarnya gimana ya? Banyak yang sebenarnya walaupun lagu ini kayak gini Baci, ramai yang terharu sebenarnya. Karena mereka menanti saat ini menjadi nyata. Yeah. Gitu. Dua kali kekalahan, kali ini alhamdulillah. Yes, guys. Tapi kita natural aja guys ya. Karena masih panjang lagi ceritanya. Masih berlangsung lagi, belum ada keputusan yang resmi lagi. Kita juga di Malaysia ternanti-nanti juga saat ini guys. Kita tahu banyak yang enggak suka juga, ada yang suka dan enggak mana-mana ya pilpres ya. Tetapi kita harus tahu guys ya, kita enggak bisa menghujat apalagi mencaci pemimpin ya yang udah terpilih ya. Ini sebenarnya apa sahaja pun yang terjadi untuk diri kita ini kita harus redo ya, dan juga kita mengharap doakan yang terbaik buat pemimpin kita ya, terutama selagi terutama sekali untuk memimpin negara kita maju lebih ke hadapan. Betul. Lagi-lagi begini guys, sesiapa saja yang dipilih itu kita doakan semoga dia dapat bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan amanah. Insyaallah amin ya. Yang paling penting kita suka entertainment dan juga joget-joget kayak gini dan musik-musik kayak gitu memang itu, kita suka guys. Itu diri kita guys. Tapi kalau pengen menceritakan guys, itu bukan di luar kuasa bidang kita guys. Harus natural ya karena kita berdua ya Baci ya. Berdua nih memang suka reaksi-reaksi yang entertainment karena kita berdua. Ya sangat-sangat menyukai entertainment guys ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video kita berdua ya guys ya. Jadi mungkin itu saja kali ini ya Wajib, yes, ya itu saja daripada kami berdua ya berdua ya itu daripada kami berdua. Sekian, kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi just comment down below dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda ya. Mungkin itu saja untuk kali ini, see you for the next video. Assalamualaikum.